Hai guys, aku sudah 27. Kali ini aku mau mereview tiket acara Zero Gravity 2024, guys. Di sini aku sudah premium, yang dimana kalau premium dapatnya sepertinya armor ini, guys, yang keren banget ya. Tapi tenang aja buat teman-teman yang gak premium alias gratisan, kalian juga bisa dapat pakaian yang keren juga nih, guys, yang ini nih. Dengan cara kalian harus naikin level sampai max nih, guys. Buat teman-teman yang nggak tahu cara naikinnya, gampang banget, guys. Tinggal main mini game aja yang ini yang tertera di sini, guys. Oke, di sini aku langsung aja naikin dengan menggunakan gem ya, guys ya, karena aku nggak ada waktu buat mainin. Jadi karena aku gemnya berlebih juga, aku gas pakai gem aja ya. Tapi lumayan juga nih ngabisin nih, guys. Ini tentu saja nggak worth it nih, guys ya. Sampai level 14 saja, guys. Di sini ada kotak terakhir, ini dapatnya koin seingatku deh. Oh, bisa dapat gem juga di sini, guys, selain koin. Oke, aku langsung aja ambil dari hadiah gratis, dapat bajunya seperti ini, guys. Keren ya. Oke, terus dapat yang baju juga di premium. Baju armornya seperti ini. Tentunya juga dapat koin dan gem di event pass-nya, guys. Lumayan kita tabung-tabung, guys, di celengan babi kita. Di sini di hadiah gratis dapat sepatu nih, guys. Sepatunya seperti ini. Sepatu anak TK ya atau anak SD nih, guys. Sepatu yang premium seperti ini, sepatu roda nih, guys ya. Oke, terus di level 7-nya kita dapat celana nih, guys. Yang gratisan dapat celana seperti ini. Oke, yang premium dapat celana juga seperti ini, guys. Kayak celana karate atau ninja gitu ya. Oke, di level 11 kalian lihat nih, guys, yang gratisan dapat ini nih, guys. Ini logo buat tempelin di tembok maupun di lantai, guys ya, jadi karpet. Di premium dapat sarung tangan, guys. Oke, di hadiah terakhir kalian lihat nih, di premiumnya dapat helm nih, guys ya. Dan di hadiah gratisan dapat juga, tapi bukan helm, melainkan topi ya, kayak gini tulisan go. Oke, di sini pakaian gratisnya seperti ini. Wah, ada tulisan 2024. Oke, kayak gini, guys. Pakaiannya kalau aku gunakan di luar kayak jadi boboiboy, jadi kayak gini ya. Boboiboy. Aku akan takluki bumi demi koko yang dicari-cari. Tapi di sini bukan nyari koko ya, nyari piala ya. Walaupun ini pakaian gratis, ini keren ya. Kita review yang premium, guys. Begini armornya kalau aku pakai di luar, guys. Lebih mengkilat ya kalau armor ya. Ya wajar lah, ini armor ya. Oke, kalau lompat ada suara tung tung. Sepatunya sepatu roda. Apakah ini kayak armor gamer kah? Coba ya kita pakai skill. Ada portal dan kita terbang ke atas dan meluncur. Wow. Ini meluncur terus, aku ngegerakin lo, guys. Apa ini ngebug? Coba aku gerak sekarang. Masih terus meluncur dari di atas, guys. Main sepatu roda di langit. Wah. Wah, ini masuk pintu gimana nih kalau main Crazy Run, guys? Ini portalnya cuma bisa arahin ke atas doang kah? Kalau kita matiin, dia turun langsung ya. Kalau kita pencet lagi, set, langsung dibawa ke atas, guys. Ini untuk speed apakah bertambah? Ya, kayaknya nambah nih, guys. Kayak minum neon kayaknya ya, minuman neon. Oke, kalau di bawah dia kayaknya kayak jalan biasa nggak sih ini? Slow banget, guys. Nggak kayak glitch gitu kan, lama-lama gini ceng langsung nambah cepet gitu. Ini nggak ada, guys. Cuma dibawa ke atas doang dan pas di sini baru nambah cepet ya. Set 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 set, kita salip di atas, guys ya. Set 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 set. Oh, lewatnya rintangan yang tinggi-tinggi lumayan juga nih, guys. Kalau kita lompat di saat seperti ini, dia agak melayang gitu, guys, tapi lompatnya nggak tinggi ya. Ih, sekali doang bisa lompat nih, aku pencet lompat lagi nggak bisa. Tuh nggak bisa lagi pencet lompat. Jadi skillnya begitu, guys. Coba aja nih skillnya bisa disetak gitu ya. Habis lompat ke sini langsung pencet lagi, dia terbang ke atas lagi gitu. Coba kita main Crazy Run seperti biasa, guys. Ngetes armor terbaru. Let's go. Tuh mau masuk pintu malah masuk kepalanya robot kalau gini. Oke, aku udah berada di Crazy Run nih, guys, dengan armor terbaru Zero Gravity 2024. Ayo kita lihat, guys, tuh. Kalau aku jalan biasa itu ya pas lompat sih lumayan ya tingginya tuh, guys. Berasa kayak pakai power up dikit ya. Tapi kalau jalan biasa kayaknya nggak setinggi ini. Kita adu nih, coba nih. Nih kita adu nih, guys. Bisa nyalip nggak lama-lama nih? Yang anak-anak biasa nih ya. Tuh nggak juga, guys, nyalip tuh. Untuk kecepatan nggak loh. Tuh malah aku yang kesalip atau dia minum minuman neon ya, nggak ngeh aku, guys. Nih pas gunain skill di pintu malah dibawa terbang ke atas. Coba bisa nembusin tembok gitu, portal ke depan gitu ya. Nah ini berguna nih, guys, tempat-tempat tinggi seperti ini. Iku mau terbang. Oh, portalku harus disentuh ya, guys ya. Kalau orang lain nyentuh portal tuh gimana ya? Nih aku bakal isi portal di sini nih, guys. Coba ya. Isi portal. Oke, kita lihat tuh. Kok malah mental ke situ aku ya? Hah.
Aneh guys, portalnya bisa diarahin nggak? Pencet sekali portal, sekali portal ya. Oke tuh, portalnya bisa ke depan nggak ya? Hop. Wah, cuman ke atas doang ternyata guys. Ini ngejebak musuh bisa nggak nih? Coba nih, coba kamu sentuh tuh. Ayo sini, sentuh tuh portal. Oke, mereka nggak terjadi apa-apa guys. Tapi sedangkan lihat, kalian lihat nih guys, kalau aku nggak nyentuh portal, jadi kenceng. Ternyata bisa di bawah juga. Ternyata seperti glitch guys. Wah, jadi gini cara menggunakannya. Oke, sekarang kita adu ulang lagi. Efeknya seperti ini guys. Gimana buat kalian? Kok kayak kertas-kertas warna-warni berterbangan gitu ya. Ini kenapa malah ngebug nih? Aku berada di luar. Jadi dimasukin portal guys. Wah, pakai armor ini bisa ngebug-ngebug gini guys. Wah, ini pasti yang jago bug di PKS ini bakal menggunakan armor ini buat bikin bug-bug nih guys. Ini coba kita pencet skill lagi, nggak bisa loh. Waduh. Oh ya guys, kemarin aku lupa ngeliatin yang ku beli kemarin, yaitu ini guys, bahasa tubuh ya. Kayak gimana nih? Ngangkat tangan, aku menang gitu ya. Tim hijau menang. Aku udah berada di Crazy Run lagi. Ayo kita cobain model terbaru guys. Portal, set, nyamping aja. Wah, ini bisa diadu dong ini kalau kayak gini guys, sama armor tercepat lainnya. Masuk pintu kok jadi kayak gini? Melayang di udara pas lompat. Ya ampun, BAB juga nih kalau kayak gini guys. Waduh, malah portal. Oh, gak apa-apa, ini arena air guys. Tinggal turun. Nah, itu berguna banget ya. Rintangan tinggi seperti ini. Masuk portal. Set. Tinggal turun lagi. Easy ya guys ya. Jadi kenceng. Aduh, ini salah. Nih ya, kasih portal ya. Orang-orang gimana? Orang-orang tuh. Enggak guys. Cuman aku doang yang terbang ke atas jadinya ya. Coba cara baru guys. Cara baru. Set. Oke, langsung kita gunain ini. Kemampuan lari cepatnya. Di sana. Ya, jelek sih. Pas masuk pintunya jelek guys. Kalau di sini kita gunain kemampuannya, set. Habis itu lari kencang. Nah, ini baru berguna. Wow, gila, dari sana sampai sini. Oh, dia langsung terbang kayak gini ya pas kita lompat ya. Oh, langsung meluncur ke atas gitu. Oke, nice. Ini lebih cepat ketimbang armor gamer sih kalau kayak gini ya. Nggak finish aku, guys. Diterbangin ke atas nggak finish, harus nyentuh bawah dulu ya. Oh iya, untuk mini game Crazy Run tentunya cepat ini armor ya. Mini game buah apalagi guys, harusnya lebih mudah ya dengan kemampuan cepatnya guys. Asalkan jangan nyentuh portalnya aja sih, karena kalau nyentuh portal kita nggak bisa ngambil buah dong. Ini coba tes ya. Tuh, gimana cara ngambil buah nih kalau kayak gini? Jangan pakai portal ya guys ya. Caranya berarti gunain portal kayak gitu, set, langsung kita pergi aja deh, set. Langsung di-buff kemampuan cepat lari kita guys. Jadi makin cepat seperti glitch ya skillnya kalau kayak gini. Pas lompat, seret, langsung terbang di atas, guys. Tuh. Tapi sayang banget, ini, bisa lompat lagi ternyata. Udah nggak bisa lompat lagi, guys. Dua kali doang ternyata, guys. Tuh, nggak bisa lompat lagi aku. Untuk konsep skill armor baru ini, mantep ya. Ini konsepnya baru, guys. Pakai portal, set. Oke, ini aku kepo nih, guys. Aku bakal coba. Nih, semisalnya aku berada di lantai bawah, lantai 1. Nggak usah naik tangga gitu kan. Abis dari dapur, langsung ke atas nih. Coba lompat, skill. Wah, nggak bisa guys, dipentok ternyata. Tuh, nggak bisa lagi ke atas. Nggak bisa ternyata. Kukira bisa nih, coba lagi skill. Ya, nggak dong. Kehalang tetap guys, kukira bakal bisa nembus ke atas gitu kan, unik ini ya. Nah, gimana menurut kalian guys, Zero Gravity 2024-nya? Apakah kalian tertarik ingin beli? Kalau aku lihat di akun kedua aku ini, untuk premium 50.000 guys, lumayan juga ya. Cuma dapat armor, koin, dan gem doang guys. Gak ada item mainan yang lain gitu. Untuk penampilan armor, keren sih guys ya. Tapi kayak rada aneh sedikit ya. Untuk di segi penempatan warnanya, desainnya. Ini untuk skill aku suka guys, karena skillnya baru. Untuk item di penpasnya cuman ini doang yang bisa ditaruh di rumah guys. Ternyata ini trampolin. Toeng. Toeng. Ya, lumayan ya dapat di gratisan ini guys. Di premium aja nggak ada ya. Oh ya guys, aku lupa mengambil pakaian warna hijau ini guys. Oke, aku bakal coba ya. Tim hijau nih kalau kalian pilih tim hijau. Kalau kalian pilih tim lain ya warnanya lain gitu ya. Oke, ada juga yang berbayar guys. 25.000 saja. Oke, masih bisa lah ya. Karena kan aku pernah baca kata kalian sehari bisa ngumpulin 40.000 koin gitu guys. Itu masih bisa lah ya, murah termasuknya guys. Cuman pakai koin dapat pakaian serba tim yang kita pilih ya. Nah begini guys, kalau aku tim hijau, apakah aku perlu mengubah rambutku jadi warna hijau nih guys? Oke, terus yang pakaian cowoknya seperti ini. Beli pakaian ini nggak ada sepatunya guys. Ini juga nggak ada sarung tangannya dong. Jadi ini kalau nggak isi sarung tangan dan sepatu, jadi nyeker dong aku gini guys. Kayak aku kehilangan sendal gitu. Mana sendalku nih? Mana sendalku? Apakah dicuri Rambo kali ya?
demi mendukung tim ijo, aku bakal ubah warna rambutku nih, guys. Banyak nih, guys, pilihan warna ijo yang bisa aku pilih. Aku mau coba lihat-lihat dulu ya warna ijo yang ini. Ini daun tua, guys. Aku kan masih muda, belum tua. Oke, ini campuran muda menuju tua ya. Nggak mau, kurang, guys. Ini, hampir bagus, tapi ntar dulu, coba yang ini. Nah, yang ini oke lah, guys. Cerah warna hijau dan ini masih muda. Aku ganti jadi warna hijau ini, guys. Gasken. Buat teman-teman yang pilih tim hijau, komen, guys. Slogannya enaknya seperti apa, guys? Apakah hijau maju maju jaya gitu kah? Nih kalian lihat skornya. Diisi sama biru, guys. Merah ketinggalan lagi 1 poin. Oke lah, guys. Segini dulu untuk video kali ini mereview event pass terbaru dan juga pakaian baru tim hijau ini ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah.